Terima kasih semuanya, tim pers ya sudah datang. Hari ini acara Rakernas dari Perempuan Indonesia Maju. Tadi sudah dibuka Ibu Menteri Wanita. Kemudian juga tadi ada dari Dirjen Pertanian. Kemudian ada dari Menteri Perhubungan. Dan nanti sebentar lagi mau gala dinner nanti dihadiri oleh Pak Sandiaga Uno. Nah hari ini kita kebetulan sekalian kedatangan tamu ya, dari Inara dan Inara Rusli dan Dr. Sonia Wibisono. Nah, gimana kita acaranya? Di mana di sini kita ada kolaborasi peluncuran Inara AI. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Dr. Sonia Wibisono udah tahu ya, dia adalah selain presenter, seorang dokter dan juga kecantikan. Dan sekarang kenapa nih mau kolaborasi sama Inara, meluncurkan Inara AI yang pertama kali? Nah, di sini saya dari Perempuan Indonesia Maju, Meniara Gunawan, akan mau tanya nih dok, kita kolaborasi ini, apa sih sebenarnya AI Inara ini? Ya, jadi kan saya seorang dokter dan juga pengusaha dan juga untuk memajukan wanita Indonesia, saya tuh biasanya selalu edukasi ya, untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan untuk pebisnis juga, untuk wanita terutama. Saya hari ini pengen banget ngobrol mengenai AI. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu kan sekarang teknologi ya, sistem dan teknologi di Amerika tuh udah mendunia banget dan sekarang dipakai banyak artis-artis internasional seperti Paris Hilton, Kendall Jenner gitu ya. Mereka semua tuh memakai AI atau teknologi yang tercanggih saat ini untuk chatting gitu ya, untuk curhat, untuk memberikan edukasi dan pelayanan masyarakat. Jadi ini kita ingin luncurkan hari ini yang pertama di Indonesia, Inara Rusli AI atau Inara AI. Ini bisa dilihat di belakang. Jadi Inara AI, oh nomor teleponnya nggak kelihatan ya di bawah. Nomor teleponnya di bawah. Jadi kita bisa chat langsung sama Inara, tanya apa aja dan langsung dibalas dalam hitungan detik sama Inara. Jadi Inara bisa ngobrol, curhat sama Inara, nanya-nanya mengenai kesehatan, tentang parenting, gimana caranya Inara membesarkan anak ya sendiri, ini sekarang kan berjuang, gimana caranya menjadi pengusaha sukses. Inara kan juga sekarang adalah pebisnis sukses. Pokoknya mau tanya apapun sama Inara mengenai kesehatan, mengenai parenting, kecantikan, beauty, mengenai makanan, rumah tangga gitu ya, mengenai curhat pribadi. Langsung chat ke Inara AI. Seperti pakai teknologi sistem tercanggih yang udah ada sekarang bisa langsung dijawab sama Inara. Jadi ya, semua fans jangan takut, langsung dijawab oleh Inara. Jadi bisa kan kadang-kadang fansnya banyak banget di Inara ya, sampai jutaan gitu ya followernya Inara, bisa langsung dibalas, langsung chat aja. Nomornya ada ya di bawah ini, 0856 9140 2202. Jadi semua fans Inara bisa langsung chat, tanya-tanya pakai teknologi terbaru yang dipunyai oleh Inara AI ini. Jadi ya, mungkin Inara boleh coba Inara, bukan mau tanya nih. Inara kepikiran mau buat seperti ini tujuannya apa? Tujuannya ya supaya teman-teman aku biar merasa lebih dekat, interaksi sama aku, terus juga balasnya nggak pakai lama, cepat. Terus mungkin untuk teman-teman wartawan juga bisa tanya ke ini Inara AI, kalau misalkan dari aku slow respon adminnya. Jadi ini malah langsung ya? Iya, ini langsung. Admin langsung dia. Tanya jawab di situ langsung. Langsung hitungan menit detik langsung ya? Iya, gitu. Terus kalau misalkan untuk pemberdayaan perempuan sendiri, harapannya mudah-mudahan Inara AI ini bisa empowering sama perempuan, supaya bisa lebih mandiri, bisa bangkit dan bisa sharing sessionnya gitu lewat chat dari Inara AI. Pokoknya yang mau curhat, yang mau tanya-tanya, semuanya masalah-masalah mengenai Inara dan juga kesehatan, kecantikan, parenting, semuanya bisa chat langsung, langsung jawab dalam hitungan detik ya. Iya. Jadi ini pertama di Indonesia.
belum ada artis yang melakukan ini. Jadi kita berkolaborasi bersama Ibu Meli dan Inara dan saya ingin menciptakan suatu teknologi yang terbaru dan bisa memberikan manfaat untuk semua masyarakat di Indonesia. Untuk yang dan juga teknologinya cepat dan dijawab chatnya dengan cepat dan benar gitu ya. Mau dengerin contohnya nggak? Boleh dong. Gimana ya? Contohnya? Dengerin contohnya. Ini kan kalau nggak salah juga bisa dengar suara Inara ya? Iya bisa. Jadi bisa chat, bisa dengerin suara juga. Apa nanti kalau mau lebih jelas lebih ini langsung chatting aja. Chat aja nomor itu ya. Nah, karena kita di situ gimana tuh Inara? Coba jelasin. Bisa dengar suara Inara juga kan? Jadi dari kecerdasan buatan ini dia bisa keluar suara aku juga. Ada visual aku juga di situ. Benar-benar dari Inara ya yang ini ya. Kan kayak kita lagi video online gitu, kayak lagi ngobrol sama aku langsung. Karena memang langsung di video call dari Inara juga. Jadi benar-benar keren dong ya. Jadi kalau misalnya fans-fans itu nggak usah tunggu lama ya. Kadang-kadang mereka juga mau tahu tentang gimana sampai Inara bisa sukses, ya kan? Kegiatan seharian juga bisa ya. Keren banget ya. Iya, jadi interaksinya juga bisa lebih ini ya, lebih intimate, lebih dekat sama Inara, lebih langsung dijawab sama Inara Rusti gitu, bersama Inara AI. Itu kira-kira nih sekarang ini Inara lagi kegiatannya apa tuh? Oh, saat ini lagi Jadi Inara adalah salah satu contoh wanita ya, wanita tangguh gitu ya, yang mandiri. Jadi semua wanita sebenarnya saya kalau dididik dari kecil tuh harus menjadi wanita yang mandiri dan tangguh gitu. Kita ya pasti sih butuh laki-laki lah ya, namanya kan wanita itu diciptakan kan pria dan wanita. Tapi kita juga sebagai wanita harus tangguh, harus aktif, harus mandiri. Jangan cuma sampai bergantung aja. Karena kan banyak juga bisa jual-jualnya semuanya kan bisa online, bisa lewat online. Belajar gimana caranya tangguh buat jadi kayak Inara ya, belajar bisnis, belajar kepribadian tangguh. Nanti bisa langsung chatting dong ya, bisa tanya nanti kalau misalnya ada mau tips nih gimana caranya supaya bisa merawat diri supaya cantik ya kan, terus gimana sampai sekarang bisa move on, boleh dong langsung chatting ya? Iya boleh bang. Inara langsung pasti jawab dong. Jawab. Kalau di situ nggak mungkin komen jawabnya. Pasti dijawab. Jadi benar-benar bisa memuaskan ya. Berarti ini benar-benar maksudnya pertama kali nih. Biasanya kan kalau nggak artis itu di chatnya kan di chat setelah lama jawabnya ya. Iya, kalau ini nah. Banget nggak mau jawab kan. Cuma sedikit aja ya sebagai respon ya karena dia sibuk ya. Tapi sekarang nah Inara berarti mau gimana tuh memuaskan kepada ini gimana coba ini harapannya kepada fans. Iya, tadi udah aku bilang, jadi harapannya interaksinya jadi bisa lebih apa ya, lebih dekat lah, lebih dekat, terus tidak ada salah paham juga. Jeda, ya biasanya kalau misalnya kalau kayak kita kegiatan sehari-hari gini kan sibuk ya, gitu. Nah kalau misalnya dari darah AI ini jawabannya juga lebih fast response gitu ya, persis kayak admin official. Ya lebih fast response. Tapi ini langsung Inara yang jawab. Pakai yeah. Inara AI. Sistem teknologi tercanggih yang ada saat ini udah mendunia juga dan baru pertama di Indonesia. Iya, yeah, baru. Dok, nanya dong. Kalau boleh tahu alasan pemilihan Inara sendiri kenapa?
dan sekian banyak Servis Indonesia. Karena Inara ini adalah salah satu sosok wanita yang tangguh dan jadi katanya orang tuh biasanya kalau jatuh terpuruk kan ketimpa tangga. Ini enggak, Inara jatuh terpuruk tapi malah justru terbang ke langit gitu kan. Jadi enggak ketimpa tangga gitu. Jadi kita harus mencontoh Inara sebagai salah satu wanita Indonesia yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita terkena masalah itu bukan berarti kita harus terus terpuruk, kemudian menangis, sedih, tapi kita harus segera bisa bangkit dan mencari peluang dari yang ada itu, yang sudah terjadi itu, jangan terpuruk, tapi kita bisa bangkit, berjuang, dan menjadi maju, seperti rakernas hari ini ya, perempuan maju. Nah, karena itu kita ingin membagikan spirit ini, gimana caranya wanita, semua wanita dan semua orang di dunia pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya, menanggapinya, mengatasi dan memecahkan masalahnya, bahkan kita bisa justru maju dan naik ke atas. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu bersama Inara kita akan di sini bagikan resepnya di chat langsung di Inara AI ini. Bisa langsung dijawab sama Inara, gimana caranya ketimpa jatuh tapi jangan ketimpa tangga, jatuh tapi langsung terbang gitu ya. Nah, itu kita bagikan resepnya di chat by Inara AI, langsung dijawab dalam hitungan detik. Akan ada ini enggak, akan ada admin sendiri enggak yang akhirnya menyeleksi dari semua pertanyaan itu kan? Enggak ada. Semua kita enggak seleksi. Jadi mau tanya apa aja silakan. Kita pasti akan jawab. Mbak sendiri bisa ngeliat enggak sih maksudnya history chat gitu dari AI itu sendiri? Bisa di remote atau bisa di monitor gitu. Pasti di ada tim lah yang tapi ada filtering dari pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada filter, tapi ada jawabannya pasti dijawabnya dengan sopan lah ya, gitu pastinya tentunya. Nah, sendiri akan menyiapkan waktu khusus nggak? Karena kan ini kan artinya kan kontinuitasnya akan lebih dibandingkan waktu sebelumnya. Kenapa? Akan menyiapkan waktu khusus nggak? Kalau itu untuk pantau ya dong, untuk pantau jawab apa? Pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban dari teman-teman online aku nanya. Dan kan akan terus update juga ya Inara ya. Iya. Sama yang terbaru. Jadi kan saya Inara ada harus update teman-teman juga informasi-informasi. Ini kan 24 jam ya. Cuma mungkin bedanya begini, kalau misalnya ini kan Inara tetap pasti, karena kalau enggak kan enggak bisa tahu dong misalnya kegiatan rutin ya. Cuma bedanya di sini akan lebih cepat responnya. Jadi misalnya kalau beberapa orang bertanya, tapi dari admin ada yang membantu, tapi tetap adalah monitoringnya dari Inara. Tapi karena ini kan adalah kecerdasan pakai sistem ya, pakai teknologi, jadi misalnya ada jutaan orang yang chat, jutaan itu langsung dijawab dalam detik itu juga. Tapi semuanya itu karena adalah... Karena kebanyakan misalnya 1 juta orang tanya, kurang lebih dia nanyanya kan hampir ada beberapa yang pasti sama gitu loh. Jadi misalnya nanya tentang kecantikan, terus nanya mungkin tentang bagaimana move on atau apa ya, itu pasti sama. Nanti jawabannya jadi sudah tahu gitu loh. Tapi semuanya monitoringnya jawabannya dari... sendiri. Iya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aneh atau lebih intimate nanti juga akan tetap dijawab pastinya ya dengan view kita yang pastinya yang sopan, kita jawabannya ya pasti juga akan semuanya akan dijawab dan jawab akan cepat. Jadi keunggulannya teknologi sistem AI ini adalah bisa menjawab secara cepat sesuai dengan pikiran Inara. Jadi Inara nanti akan kasih semua apa yang semua pertanyaannya dijawab ya. Sama kalau mau silaturahmi minjem 100 juga beda. Oh mungkin nanti bisa ditanya di chat, cuma nanti bisa dikasih divisinya link ke sini gitu. Mungkin kalau ada yang minta pulsa gitu ya. Iya, beda lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru.